mereka di pelosok itu kuota mahal, nggak kayak di Jakarta kita bisa dapat barang yang seperti itu dengan murah. Dan di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Betul teman-teman? Jadi ya saya benar-benar mewakili sepertinya. Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi, ada. Karena seperti itu Bu, kita kurang efektif tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana, saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar apa enggak, bahwa PJJ ini, belajar jarak jauh, akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pinter daripada sekolah, menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah, ya sejarah aja. Ditanya matematika, ya tanya guru matematika, begitu. Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia, itu menurut saya. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki rasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Saya harap teman-teman semua, kita yang akan memegang 20-30 tahun ke depan, kita yang memegang estafet negeri ini, kita bisa memimpin dengan baik dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Ini baru benar suaranya.